Welcome to Danau Tahai. Nah, kita sudah parkir. Tadi sengaja kita ambil parkirnya di bawah pepohonan. Kemudian kita akan jalan sedikit ke arah danaunya. Saksikan terus video ini, guys. Selamat sore, saat ini saya sedang berada di kawasan Danau Tahai yang berada di Kota Palangkaraya. Kalau kita lihat, ini satu daerah atau kawasan yang sebetulnya potensi apabila dikelola dengan baik dan benar. Ya, wisata alam ini sangat luar biasa, sangat berpotensi bisa menarik wisatawan lokal ataupun yang berada di daerah lain untuk menikmati alam Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, yaitu Danau Tahai. Airnya warna hitam, guys. Ini air hitam, ini air yang sangat unik yang berasal dari akar pohon-pohonan. Ini luar biasa, ini sangat luar biasa danau ini, guys. Wow, nuansa alamnya sangat sejuk, pepohonan hijau dan kicauan burung. Bagi pecinta fotografi, tentu saja tempat ini akan menjadi salah satu pilihan yang bagus untuk mendapatkan foto-foto yang cantik. Nah, mungkin bagus juga untuk membuat foto prawedding, foto keluarga, atau foto pribadi yang bernuansa alam. Nah, bisa dibayangkan kan, guys, bagaimana kalau tempat ini dikembangkan lagi? Saya percaya tempat ini akan bisa menjadi satu destinasi wisata yang sangat menarik, menjadi satu potensi wisata di Kalimantan Tengah. Kita doakan saja semoga pemerintahan setempat atau investor yang bisa melihat potensi wisata ini mau untuk mengembangkan tempat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.